Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan mempraktekkan yang selama ini saya lakukan, yaitu cara melepas komponen dari PCB. Ini atas permintaan dari kalian. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang bilang hasil solderan saya bagus. Karena ada kata rahasia, jadi saya membuat video ini apa yang saya lakukan selama ini. Oke, agar tidak ada rahasia di antara kita, kalian perhatikan solder yang saya gunakan sehari-hari. Saya menggunakan peralatan semua non-merek. Dan biasakan solder yang sebelum kalian gunakan, kalian bersihkan dahulu ujung soldernya seperti ini. Saya menggunakan pembersih aluminium untuk cuci piring. Kemudian untuk penyolderan dan melepas komponen, yang sangat penting yaitu penggunaan timah. Ini timah yang tidak saya gunakan karena jelek. Jadi bila menggunakan timah jelek ini, apapun yang kalian lakukan akan jelek hasilnya. Dan akan saya bandingkan secara sederhana dengan timah bagus saya. Dan untuk membuat hasil penyolderan bagus, usahakan yang akan kita solder tidak bergerak. Bisa kalian gunakan pemberat seperti ini, atau bisa kalian gunakan ragu mini. Akan saya coba solder ke PCB timah yang jelek. Dan saya solder timah yang bagus. Dan kalian lihat bedanya, walaupun sama-sama bisa untuk menyolder, ciri-ciri timah bagus sederhana bisa kalian lihat hasilnya lebih mengkilat. Terlihatkah? Terlihat timah yang bagus lebih mengkilat. Lalu ingat, benda yang kalian akan solder harus kalian atur, jangan sampai bergerak saat disolder. Bisa kalian gunakan pemberat seperti ini. Oh ya, saya hampir lupa. Untuk penyedot timah, apapun penyedot timah yang kalian gunakan, wajib kalian tambahkan karet penyedot anti panas seperti ini. Ini harganya murah, tidak sampai 5.000 per buah. Ini wajib bila tidak ada. Untuk melepas komponen, hasilnya pasti akan jelek. Dan sama seperti solder, sebelum kalian gunakan, kalian bersihkan dahulu seperti ini. Dan yang biasa saya lakukan agar tidak bergerak, saya menggunakan ragum. Dalam menggunakan ragum ini banyak yang protes, tapi saya yakin yang protes itu tidak mengerti. Ragum ini memang khusus untuk penyolderan PCB yang akan kita solder. Khususnya dalam membuka komponen agar tidak bergerak. Oke, akan saya contohkan melepas komponen ini. Yang penting dalam menggunakan ragum ini, menjepitnya kalian harus kira-kira. Setelah yakin kokoh dan tidak merusak, kalian beri timah dahulu komponen yang akan kita lepas. Lalu cari posisi yang pas. Kalian lihat langsung tersedot dua kaki. Satunya lagi. Kalian perhatikan kaki-kakinya. Bila yang tidak bergerak artinya ada yang menyangkut, kalian solder saja yang nyangkut dan lepas. Mudah bukan? Dan tidak ada rahasia. Oke, saya akan contoh lepas satunya lagi, kalian perhatikan saja.
Oke, mudah bukan? Sekian praktek yang sehari-hari saya lakukan. Ingat, di video saya tidak ada rahasia dan trik-trik khusus. Dan saya tunggu kritik lainnya. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.